Bromen perlu okay, umur. Next. Okay. Kita nak saksikan ragam kota. Kita ada aktiviti berbasikal dan juga orang kata boleh lalu ke belakang ni? Des boleh. Destinasinya dari Bukit Jalil ke Dataran Merdeka. Ia dilakukan pada setiap hujung minggu. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, apa kita kita saksikan naik sekarang? Gerek. Ragam naik gerek. Kota. Naik gerek. Basikal. Sarawak kata lain gerek. Okey. Ragam Kota Minggu ni bukan nak bercerita tentang basikal tua, tapi nak bawa anda melihat aktiviti berbasikal dari Bukit Jalil ke Kuala Lumpur. Kalau anda nak tahu, mereka adalah ahli kelab Puncak Jalil Mam Tembat dan aktiviti atau lebih dikenali sebagai Pushmack. Ahli kelab Pushmack berkumpul di kawasan Bukit Jalil pada jam 9 malam dan memulakan kayuhan pada pukul 9.30 malam pada setiap hari Selasa. Mereka ni bukan calang-calang orang. Kebanyakannya golongan profesional, termasuk doktor dan peguam. Seronok berbasikal, aspek keselamatan jangan dilupa. Lampu basikal dipasang dan mereka menggunakan laluan motosikal. Lihat saja mereka ni, tak berputus asa mengayuh untuk sampai ke destinasi. Walaupun jauh, mereka ni seolah-olah tak penat langsung. Mungkin saja mereka ini asyik menikmati kelipan neon sepanjang jalan di sekitar kota. Setibanya di KLCC, 11 lagi ahli Pushmack dari Pusat Kurikulum Jabatan Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah pun menunggu untuk bersama-sama mengayuh basikal ke destinasi seterusnya, iaitu Dataran Merdeka. Kami daripada Kelab Puncak Jalil Mountain Bike pada malam ini mengadakan kayuhan beramai-ramai ke KLCC. Di samping itu juga kami daripada Kelab Puncak Jalil mengadakan kayuhan sebanyak 3 kali seminggu, terutama pada hari Selasa, Jumaat dan hari Ahad. Pada hari Selasa selalunya kami akan berkayuh daripada KLCC dan juga kami akan berkayuh ke Kesas Highway. Manakala pada hari Ahad juga kami mengadakan kayuhan off-road di mana kami akan pergi ke trek-trek seperti Frame, Putrajaya dan Kota Warisan. Selain daripada titik kayuhan, kami ambil peluang ini untuk sama-sama kita bincang dan bagaimana kita nak menaikkan lagi mutu sukan mountain bike khususnya di Kuala Lumpur, Selangor dan di Malaysia.